Darah muda. Ini darah. Habiskan. Kamu nanti akan kuat dan kuat. Langsung pergi ya. Ayo. Kamu mati tahun berapa? Kasihan kamu disiksa bagaimana kamu? Aku disuruh kerja terus di sini. Buat suruh bekerja bagaimana? Bunuh anak ini. Nah, kamu bisa apa enggak? Gak bisa, Bu. Percuma kau. Percuma kau bantu anak ini. Ini darahnya, duduk dulu. Darah, okay. Darah muda, darah yang ini darah. Bukan. Lu kok bukan, bukan. Kan lu? Lu, memang bukan darah ini. Lu, kok apa bukan ini darah? Lali jomong kleru. Itu baru. Ini darah, ini diminum. Ini darah, habiskan. Kamu nanti akan kuat dan kuat. Langsung pergi ya. Ayo. Loh, apa? Darah itu. Baru musim. Mungkin kamu keliru nyedotnya. Tidak, ini coba. Tidak, coba dulu. Lo kenapa lagi? Cangkemmu! 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 Ayo! Cangkemmu! Bau! Masa bau? Gak mau! Bohong kau! Bohong! Ayo, ini sekarang sudah harum dan nikmat. Ini darahnya perawan. Kali. Kenapa lagi? Bau! Ya Allah, irung benar. Gocel. Ayo. Coba lagi. Weh, Kak Mandi. Gemu. Ancok. Iya, iki. Semua ini. Kenapa kau? Kau bohong kau. Kenapa? Aku
Coba mau sekali lagi. Tidak. Coba lagi. Biar gak boleh ditutup. Coba lah. Lu kenapa? Lu kenapa? Oh. Pergi dong. Pergi. Yang pergi siapa? Itu si Panci itu. Oh, Panci. Panci itu pergi. Oh, ya. Ya coba lagi. Panci yang nyuruh aku di sini. Ini diminum Pancinya pergi. Aku enggak mau. Kamu itu sama aja kau. Pergi. Siapa yang pergi? Panci itu bawa pergi. Oh, aku bukan Panci diminum lagi. Maria. Pergi. Pergi kemana? Aku tidak mau disiksa terus sama dia, Bu. Makanya keluar ya. Oi, jangan nangis. Ayo, kamu mati tahun berapa? Kasihan kamu disiksa bagaimana kamu? Aku disuruh kerja terus di sini. Buat suruh bekerja bagaimana? Bunuh anak ini. Nah, kamu bisa apa enggak? Gak bisa, Bu. Ya sudah, keluar sama aku aja. Kita kan sama-sama gak bisa. Ya? Aku gak bisa bunuh anak ini, Bu. Ya sudah, kalau begitu nanti tak bilang lo sama Panjinya kalau kamu sudah mati. Ya? Aku gak mau, aku takut sama Panji. Loh, Panji kok ditakuti? Kenapa? Burungnya kurang. Panji itu punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan dari gunung. Loh. Gunung sana. Gunung kembar apa? Gunung apa? Gunung Kawi. Oh alah, ya sudah ini dari Gunung Kawi juga. Kamu biar tambah kuat. Nah. Pak! Kenapa? Pak! Duh, kakak becik temen ini apa? Nah, iya. Dekat, iya. Aku juga mau pergi. Aku gak tahan di sini. Sudah ya, pergi ya, nggak usah di badan ini ya. Pahit. Pahit. Tapi aku minta darah. Sudah, nanti tak kasih darah. Darah apa? Darah manusia. Nah, manusia yang nggak apa, kayak monyet itu. Atau kayak ini. Pahit. Ayo, darahnya mana, milih. Darah manusia mana aja aku mau. Ini mau. Yang penting dia itu. Apa? Coba ini ya. Tidak, no, gulumu ini. Ayo, talak. Bagaimana kalau darahku? Lihatan, aku sudah berdarah-darah. Gak mau. Kenapa? Kau punya kekuatan sakti. Wah. Tepuk tangan. Kau gak tahu. Goblok, kau gak senang. Ayo. Terus gimana lagi? Aku cuma mau pergi, tapi aku gak mau disiksa. Lah makanya kamu gak tak siksa, pergi aja. Nanti tak kasih tempat, mau apa enggak? Kodamku banyak dicuri orang tuh. Aku enggak punya kodam. Kamu tak jadi kodam-kodam. Ya mau enggak? Oke. Pergi. Lah ya, ikut aku ya. Baiklah. Oke, okay, kalau begitu ikut aku ya. Ikut aku ya. Baiklah. Lah ya, baiklah ya, santai. Tapi aku tidak bisa tinggalkan anak ini. Loh, kenapa enggak bisa? Nanti mati sendiri, biarin. Tidak bisa, anak ini pintar ibadah. Ya makanya matinya nanti, biarin, orangnya masih gemuk. Bunuh anak ini. Nanti tak bunuh. Gimana? Sekarang bunuh. Oke, siap. Diam. Mati apa enggak? Bunuh. Oke, diam. Ya. Mati apa enggak? Jauh. Mati apa enggak? Siapa yang pergi? Pergi bawa pergi Panci itu pergi dia pergi. Ya sudah, yuk, tuh, ayo. Lagi jangan ada lompo. Ayo. Wes settingan iki. Celok kok celok. Wes. Irung kok celok. Pergi. Akan aku pergi. Gak ada yang ikut? Tidak. Aku berhasil. Oke. Coba. Ayo.
sendiri. Aku akan pergi sendiri. Ayo. Oi, Allah. Pergi apa tidak? Banci ya, kayak apa sih? Pergi apa enggak? Pergi apa enggak? Aku takut, Bu. Ya sudah, aku antar. Tenang saja. Aku takut diancam Banci itu. Banci enggak tahu ancaman. Banci itu pengen takut terus. Ya, jangan didengarkan. Dibantu, tolong encep-encepkan itu aja. Ya. Eh sini. Saya ambil cucunya ya. Jangan. Oh, iya, saya ambil cucunya. Apakah kamu naksir cucunya? Jangan. Iya sih baik kok kepo, baik. Lah iya. Baik, ikut campur aja. Ikut campur aja, baik. Eh, Bang. Ayo bang, gole putu deh. Ayo gole putu deh. Gole putu. Ayo bang, bayi gak terima. Yes. Cucu! Ini loh cucunya ini. Belum lahir. Masuk situ kayaknya. Ayo masuk. Saya enggak suka sama cucunya. Makanya saya ganggu. Mau banci. Aku tidak suka sama cucunya. Banci kaleng kau. Ayo. Karena kau menolak cinta. Oh, siksa ini putu nih. Kurang aja. Apa? Berhenti kau. Tidak bisa. Belum lampu merah. Anjing kalian! Kok tahu sih? Abang! Wes keluar apa enggak? Aku mau keluar. Tapi aku minta sesuatu. Ket mangu. Baik. Jangan pahit. Wes. Tolong. Tolong. Tolong.
Jangan siksa aku, tolong. Enggak. Tidak, kamu tidak akan aku siksa. Tolong. Tapi kamu dengan mau tak suruh. Aku tidak mau disiksa. Aku mau pergi. Ya pergi saja. Pergi. Tapi badan belakang sampai ini gosong semua nanti ya, jangan kaget ya. Mandi sama air panas ya. Ya sudah. Begitu. Aku kaget. Aku kaget, Mbak. Gak apa-apa, nanti diambil. Bisa air yang dari aku dikasihkan juga ya. Mbak, kalau kontrol ini kontrol ketiga Mbak ya? Iya. Perkembangan kontrol sendiri gimana Mbak? Alhamdulillah, saya awalnya kan gampang banget emosi. Gampang banget, terus kaki kanan tuh sakit. Nah, kemarin dari pulang kontrol kedua itu baru terasa perbedaannya, jadi saya udah nggak emosian. Terus berkurang. Biasanya dulu kalau emosi gimana sih? Mau emosi, jadi kayak apa ya, anak ngapain gitu langsung mood, langsung kalau saya emosi tuh keluar suara, bukan suara saya, ketawa-ketawa. Oh gitu kalau emosi? Iya, keluar suara di luar kontrol saya. Itu ngerasa nggak Mbak kalau di tubuhnya ada sesuatu? Ngerasa. Jadi ketika dipakai ngaji atau ibadah gitu langsung gitu. Suara gereng-gereng. Itu dalam 1 tahun terakhir. Kalau di medis Mbak, di medis gimana? Sakitnya gimana Mbak? Gimana? Kalau di medis. Enggak ada. Enggak ada. Gereng-gerengnya itu enggak ada. Enggak, waktu di medis saya tanya itu kaki kan, kaki saya kan sakit. Masa sih masih asam urat atau apa, ternyata enggak, semuanya itu normal. Sebelum berobat kayak alternatif gini berobat pernah enggak, Pak? Iya, ke medis terus alternatif juga, cuman sama Bu Ningsi, alhamdulillah saya merasa cocok. Pak Bu Ningsi dari mana, Mbak? Dari YouTube. Kalau Mbaknya nilai pengobatan di sini gimana, Mbak? Iya. Awalnya? Awalnya waktu pertama, waktu privasi itu belum terasa perubahan yang signifikan. Tapi hati saya oh, awalnya belum ada perubahan signifikan. Iya. Tapi pura-pura gitu ya. Iya. Setelah melihat videonya gimana Mbak? Ya, ya sebetulnya saya sadar tapi mulutnya itu tidak terkontrol. Iya, ngomong-ngomong sendiri gitu. Kalau anaknya sendiri gimana Mbak? Keluarga gimana? Nah, keluarga mendukung saya berobat di Gunung sini karena merasa banyak progresnya gitu. Ya Pak, yang terbaik Mbak ya, semoga di sini dapat jalan kesembuhan Mbak. Iya amin, kasih mohon doanya. Amin. Mbak, karena Mbak sudah syukur tak kasih. Ya, syukur. Ya.